Halo guys, perkenalkan kami dari grup Marun. Dari sebelah kiri kita ada siapa? Willy CJ. Oh, Bu Ricky. Andi. Farhan Jawas here. Serius. Ketika pertama kali masuk ke sini ngeliat member-member One ID gila, ganteng-ganteng semua. Jadi Udah ganteng-ganteng talented lagi. Wah, lengkap sudah. Terus Willy gimana? Iya sih, pasti kalau kita ngerasa puas nanti enggak bukan puas. Bukan puas. Ngerasa ganteng kan? Ya itu jangan ngerasa ganteng lah. Kalau menurut gue biar kita tetap memperbaiki. Gue punya alasan sendiri bro. Gitu kan. Ya udah kita kasih mereka kesempatan. Yuk. Ini orang ganteng. Iya. Saya enggak tahu sih. Iya, gue tahu. Gue tahu. Terus setiap sebelum masuk kelas lo make up kan? Tahu. Karena dia berasa ketika dia ngaca kan gila, gue opa-opa Korea banget sih. Lu lebih tahu sih. Tiga. Coba Sandi, kenapa? Gak pernah. Karena kalau teman sendiri itu udah biasa. Gimana ya? Ya gitu nih pokoknya deh. Temen-temen terdekat ya. Parhan. Tikung-tikung sangat. Pernah lah. Pernah temen sendiri. Ya. Coba ceritain. Ceritanya, bahkan sahabat sendiri sih. Sahabat sendiri itu belum dan kita sahabatan udah kayak adik kakak, bla 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 jalan bareng tapi nggak tahu sedih. Tapi nggak jadi pacar sih jadinya. Oh ini buat teman-teman bawah gak denger nih ya, ada beep jadi karena kalau mana di sini nih kalau ini nama ini durasi kalau friendzone itu kan bisa bebas gitu ya. Iya, mau lo ngapain juga enak, nggak ada ikat-ikatan gitu ya. Guys enak. Jadi aku pernah suka sama teman sendiri itu ketika dia udah buat nyaman sih. Pertama kali dia udah buat nyaman. Terus ternyata kita cuma sebatas teman. Jadi aduh. Sama orang masih sekarang dia udah nikah sih. Tinggal kalau mantan itu masa lalu. Udah. Apa? Pernah. Jalan pernah bukan kesandung sih, ini lebih tepatnya lagi jalan keren udah keliling mall, namanya pas dicek lagi lupa resletingnya lo itu malu banget udah keliling mall kemana-mana pokoknya pas dari toilet kayak gini jadi dalam mata kelihatan warnanya warnanya cerah men cerah warna pink gak sih? Warna biru langit warna biru langit cerah kayak masa depan gue. Dulu pas SMA gitu kan kayak lagi jalan keren mau ke kantin kayak kesandung banget. Nah, lagi jalan keren tapi tetap stay cool aja sih walaupun nanti sakit ya malu ya kan orang di depan publik tuh banyak banget tapi tetap stay cool aja sih itu aja sih. Rick kalau gue apa kalau aku pernahnya ketika ini sih ketika selesai perform lagi manggung kan di acara pensi gitu. Nah pas turun panggung kan udah berasa bintang banget itu kan. Turun panggung lupa ada tangga gitu. Mampus. Nyungsep ke bawah. Pas kapan itu? Hah? Pas itu kapan? Baru-baru sih, baru 2018 akhir. Wow. Pesantren ya, jadi pernah. Enggak, masalahnya, iya. Ini dulu deh. Pernah sih, karena itu
tidurnya tuh tidur siang, jadi kayak bangunnya tuh bangunnya malam, kirain pagi gitu. Igo-igonya kayak Igo gitu. Lu gimana? Kalau gue kejadiannya waktu itu di pesantren. Gue lagi jam sore nih lagi asar kan, orang-orang sholat di masjid, gue tidur kan. Pas maghrib gue bangun. Itu waktu itu lagi jadwal gue azan maghrib. Pas gue azan, gue azannya azan subuh. Serius gue azan subuh. Dan gue langsung abis itu dipanggil sama Pak Suala sih, dibotakin. Wow. Dan selanjutnya dibotakin. Wajar sih, pernah tuh main semua orang. Sering. Kenal apa? Cuma saya sendiri. Karena kalau udah di kulkas itu udah milik kita. Betul. Itu adalah milik satu. Untuk semua itu atap satu kesatuan. Jadi kalau udah di kulkas itu berarti udah milik bersama. Betul. Itu kan jangan marah. Terus Willy gimana? Ya kayak gitulah, sama ya. Beda aja. Kalau gue sama juga sih. Kemarin gimana? Kalau gue sih paling punya adek gue sih, makarannya sering gue ambilin, maaf ya deh. Hai semuanya, kita dari Silver. Ya, di sini ada. Hai, aku Vicky. Ya. Aku Gilang. Hai, aku Reza. Halo guys, aku Fajri. Ya, dan aku Wilda. Sebentar, mikir dulu. Iya. Aduh, enggak apa-apa. Abang kira sih lah, sumpah deh. Pernah sih asik karena kondisi keuangan menipis. Iya, Pak. Daging ya sama temannya. Daging. Cuman besok ya. Besok kalau ketemu. Iya. Kalau aku pernah tapi itu waktu SD kalau enggak salah sih. Kan jajan tuh pinjam uang teman, terus kata teman kayak ya udah besok aja. Terus dia besoknya enggak lagi jadi enggak dibayar, jadi lupa. Jadi ya udahlah. Mungkin kalau di London dia kayak ini. Ironi. Ya aku utangin kalau misalkan nonton ini. Tagi aja enggak apa-apa. Berbusuk. Lagi bengong, tiba-tiba teringat hal-hal lucu, jadi bilang tawa sendiri, ya apa sih tuh orang ya, jelas jadi liatin gitu. Tadi kalau enggak, ketawanya gak sama, nonton video. Udah gitu aja, udah gitu. Duduk, lagi di publik aku main Instagram. Ya ada video lucu ya, aku dapet tawa lah. Masa gitu semua. Gimana kan? Iya. Videonya video apa? Iya, video meme. Iya, meme. Video-video gimana? Iya, gak tau, lupa. Ya pokoknya video lucu aja. Iya. Gimana sih, karena apa? Cet-cetan gitu. Lagi seru. Cenut-cenut kayak semut. Pokoknya gitu lah, jadi kayak ketawa terus pada dilihatin gitu kan. Kayak di film-film cuy, tapi serius demi Allah. Sabar. Tapi ya, itu intinya tuh. Oke.
ketawa sendiri di keramaian sih. Ah, karena handphone. Sering banget itu mah. Yes, main handphone ya? Iya. Sering lah. Ya gitulah kan banyak chattingan itu misalnya kan grup sekolah atau grup apa gitu kan ada yang lucu gitu. Atau enggak kan sekarang lagi apa temenan banget kan dekat kan sama Dino kan ya. Jadi lagi kayak pokoknya kita kan sering ke tempat latihan gitu bareng-bareng terus kayak di jalan tuh kayak ngobrol. Eh ini lo udah jarang tuh gitu-gitu tadi kayak ngobrol. Iya, ngobrol. Ngobrol apa ngechat? Ngechat. Iya, chatting. Iya, chatting kan? Iya. Iya, terus chatting kan kayak si Nino tuh orangnya kan receh banget. Terus apa juga? Dia kayak pokoknya ngasih apa deh stiker gitu segala macam kan lucu banget jadi kayak keinget aja gitu sampai di tempat latihan. Best friend Nino. Itu udah lebih buruk sih. Itu lagi nyanyi kan, nyanyi lagi ngumbar cewek gitu, nyanyi. Tiba-tiba kayak oh kayak kayak gimana kayak lu tau kayak gimana ya kayak kejepit kayak ada lubang gitu kan. Itu malunya minta ampun cuy. Lu tau enggak ada lagu yang spesial buat kayak gitu kan. Langsung nyanyi. Ini lagunya kau begini ya. Kau bidadari jatuh dari surga di. Kayak pokoknya ini belum terlalu lucu sih tapi kalau yang realitanya pasti lucu. Ntar lah kita flashback, aneh aja ada videonya flashback. Iya. Orangnya juga udah tersambung ini dia di video call. Oh iya. Pokoknya cuma otakku yang ngerti lah. Iya. Yeah. Yeah. Kan ya lagi nyanyi aja gitu kan di depan cewek cantik gitu. Kan biasanya di kafe-kafe kan live music gitu. Yeah. Anjir, cakep nih gitu kan. Iya, cakep nih. Ada nyanyi kan? Biasanya kan pasti abang-abang live music kan yang main gitar kan pasti kayak ayo ada yang menyanyi selagu dua lagu bisa gitu kan. Bang, nyanyi bang. Nyanyilah main gitar kan. Crack gitu loh suaranya kayak udah gitu jadi kayak ya udah malu aja udah sih gitu aja sih kenapa ya kak ada efek jangkrik nggak kenapa sih sulit banget ya udah next jadi waktu itu ada di mana ya ke Jakarta nggak salah itu kafe baru buka jadi diundang. Kafe baru buka. Iya, pembukaan lah tapi enggak resmi gitu resmi kan. Opening. Kira baru dibuka. Jadi banyak-banyak orang-orang musik gitu kan. Kayak abang-abang, terus ada yang cewek gitu yang cakep. Nyanyi ikan. Nah, terus lagi pede lah gitu. Nyanyi yang pede nih depan orang musik gitu kan. Kita harus bisa nih gitu. Harus bisa. Ada cewek cepet juga kan. Nyanyinya suara terus pas di bagian apa ya? Agak tinggi terus panjang. Ih, gila sekecil gitu. Jadi malah lanjut aja lo bodo amat. Kayaknya ini ada efek jangkrik juga. Efek jangkrik dua. Ya. Ada teman. Ada lagi. Ada. Jadi pernah tuh Gilang suka sama orang tapi nggak pernah dibilang alias Sudian. Pokoknya adalah cewek cantik, manis, imut, cute, can body fit, nggak dibilang lah. Kalau dibilang nggak pengen jadi judul lagu Sudian. Yeah. Inspirasinya termasuk dari keresahan dan juga dari rasa yang terpendam itu. Ya cewek lah pasti. Iya lah, udah cowok. Apa Nino? Iya, yang terpendam. Pokoknya cewek lah. Kan masih sekarang SMA ya, masih SMP lah, SMP kelas 1, SMP kelas 2 gitu ya. Ya suka, tapi kan ya ngapain sih kita sayang sama orang lain ya? Enggak perlu disayangi balik gitu loh. Iya. Enggak tahu teman lagi. Ya, teman sekolah pas SMP sih. Tapi ya udah lupa sekarang. Karena kan kadang-kadang kan kita cinta monyet gitu loh. Jadi kayak suka tapi enggak mau bilang. Akhirnya juga udah lupa sendiri. Habisnya ya udahlah gitu aja.
Itu cinta monyet. Enggak tahu udah lupa namanya siapa. Tapi masih temenan lah sampai sekarang. Lupa namanya tuh. Ya. Konsisten nih. Enggak, emang masa temen lu lupa nama? Iya. Ya pas enggak, maksudnya tuh enggak ada kata perpisahan. Maksudnya kan kita masih sering keep kontak itu segala macam, tapi udah lupa namanya itu siapa, udah lupa ingat lah gitu. Udah ya. Mungkin ya biasa temenin pen ya. Mungkin karena ya nyaman kan teman sesuatu gitu. Cuman ya dipendam dulu sih sebenarnya apa ya. Gimana ya? karena aku tahu Gak apa-apa, ya lama gitu, kadang cuma seminggu udah gak suka gitu kan. Aku pasti dulu, ini beneran suka gak gitu. Pas sudah seminggu, si suka pas sudah akhir sebulan udah gak suka. Ya udah berarti bener lebih baik ditahan ya. Takutnya nyakitin hati dia gitu. Kalau mau ditahan gitu. Iya, sih. Udah gitu aja. Iya, di sekolah pasti sering. Gak sering sih. Gak sering. Ya pernah gitu. Aku ya tentu, tapi jangan. Tapi bilangnya ya pernah. Udah. Aku tentu tapi bilangnya sih di mana. Nudu. Gak nudu sih. Sering bu. Nada lu cuma. Cuma minta. Halo semua, kita dari tim Go! Kita Mas. Yes. Oke, kenalan dulu dong, satu-satu. Dari mana? Oke, dari gua dulu dong. Dari gua berarti. Oh, sini, ya, sini. Gua dulu. Okay. Halo semua, gua Kinau. Itu bukan nama asli. Iya, nggak usah dibilang gitu. Dulu bilang. Oh iya, lanjut. Kalau gue.
gue zaman dulu pas SMA sih, gue kan lagi jomblo-jomblonya. Temen gue kok punya pacar cakep banget gitu ya, kayak suka aja gitu sama dia, nggak tahu kenapa. Nih lanjut. Gue mah pasti gara-gara nyaman aja sama dia, kenal gitu kan, kenalnya ampun kecil, tapi malah nggak jadi sih. Kan pacar temen kan? Oh iya. Kenapa Nino? Pernah tapi gak berakibat fatal. Itu berakibat fatal? Iya berakibat fatal. Oh enggak. Oh enggak. Ada yang mau diubah? Berakibat fatal ya? Berakibat fatal. Yang berakibat fatal banget berubah. Namanya juga manusiawi. Itu namanya hidup. Hidup itu soal teledor. Pokoknya buat teman kan di ulang tahun, terus kita ada grup nih yang pokoknya yang lagi ngerancangnya ada nih. Ini tuh mau surprise ini udah awal banget, kita udah ada ngebook guest star lalala, ini juga gede banget. Dan gua dengan begonya, gua ngomong semua detailnya in a list dan gue send ke grup di mana ada orang ulang tahun. Jadi ya udah surprise lah gitu. Iya, jadi surprise banget. Teledor banget. Next, coba lagi nih. Buat anda yang mengetahui siapa dirinya, maafin gue ya sampai sekarang gue masih minta maaf sama lu. Ya enggak pernah. Enggak pernah ya. Kalau gue sih sebenarnya enggak tahu lah ya fatal apa enggaknya. Cuman gini, enggak tahu deh kayaknya pernah apa enggak. Kayak kita mau ngechat nih sama orang ini. Kita udah pengen ngomong apa, terus kita mencet ke yang lain, terus kita kirim chat yang kita ngomongin ke orang yang lain malah. Ngerti gak maksudnya? Oh, ya. Misalnya nih, lu kirim chat ke Fendi, ternyata lu kirim ke Oliver. Iya, ternyata malah ngirimnya ke lu gitu kan. Oh, emang ngomonginnya apa kok fatal? Ngomongin ya makanya kan gak tahu fatal apa enggak, tapi pernah ngirim tapi kayak malah jadinya gak nyambung gitu, apaan sih? Fatal banget, gila, fatal banget. Itu mematikan banget sih. Ini banget. Fatal banget sih gua. Fatal banget, guys. Aku sih wajar aja sih yang ngirim ke grup MR mirip ke Kinau gitu. Terus padahal ada orangnya di situ. Nah. Gua enggak ngomongin orang kayak gua ya. Kalau negatif berarti. Pernah sih kayak gitu. Apa dingin ya? Iya, enggak sih. Oh, kayaknya gue pernah ngomong itu deh. Oh, aku dulu. Pernah. Aku tuh kalau enggak salah di ruangan apa di kereta gitu ya. Jadi kayak mau buang angin gitu karena lagi rame. Jadi tahanlah. Terus saking enggak kuatnya itu kayak udah kayak gitu-gitu kan, Mbak. Terus kayak keringan gitu. Aduh kapan sampainya? Kayak gitu doang. Ya benar sih. Iya, kembali. Kan gue belum pernah. Gue pernah. Gimana tuh? Di sekolah pasti. Tapi ini fatal banget. Itu yang tadi, itu. Enggak apa ini serius. Oh, udah gue tahan. Tapi keluar. Ceritanya pas kecil, lagi di mobil gitu kan, gue lagi tiduran di belakang gitu. Terus gue bilang, Mi, kakak pengen bom. Kok? Ini bom angin bro. Iya, awalnya pengen bom angin dulu gitu. Tapi kadang-kadang kan dia udah keluar, sudah semua. Gak jujur kan? Tapi wajar sih anak itu pengalaman gue ya. Buat kalian ya, janganlah, tahanlah. Walaupun mau keluar, bener-bener ditahan aja gitu. Jangan sampai keluar, nanti kayak saya loh. Gitu. Saya lihat gua dengan asik lagi ya. Cuma gue doang yang ngerasain.
Iya, iya, iya dong. Aku pernah, jadi lagi di jalan dengan jalan sama kereta. Kereta juga ada jendela kan. Ada. Terus lagi denger lagu gitu. Lagu-lagunya kayak hidupin di kiri. Jadi lagunya tuh kayak apa ya? Ngebeat banget gitu kan. Ngebeat terus kayak konser-konser gitu. Kayak lagu-lagunya ya ngebeat-ngebeat gitulah. Nah, terus membayanginnya itu kayak lagi megang gitar di tengah-tengah panggung terus nyanyi kayak. Terus kayak langsung ngajak semua orang. Ya, yeah! Gitu-gitu sih. Terus kayak gitu aja. Kalau gue mah ini jadi lagi di bis gitu kan. Terus lagi hujan suasananya. Dari itu kacanya ambil air aja ya kacanya ya. Pakai earphone gitu kan. Terus lagi ini galau gitu kan. Terus gue kayak ngeliat jendela tuh kayak sambil gini-gini. Ih, ngapain? Eh kan ada hujan gitu loh. Malu tau gue dengernya. Malu ih. Gue dengernya aja malu tau gak? Terima kasih sudah nonton kita. Saksikan terus kita di One ID Music. Dadah.